saat ini, dia akan menyala pada malam hari. Kemudian dia akan mati secara otomatis ketika siang hari. Tanaman dapat berfotosintesis selama 22 jam. Ketika siang, dia menggunakan matahari untuk berfotosintesis. Ketika malam, anak ini akan menyala sebagai pengganti cahaya matahari untuk berfotosintesis. Kekurangannya sampai saat ini, mungkin area cakupannya ya, mungkin cuma untuk 30 meter persegi. Mungkin kedepannya bisa kita kembangkan untuk area yang lebih luas lagi.